Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan riba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan, sehingga semua bukan hanya berjalan lancar, tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri aktivitas yang berkah itu, itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas, bagaimana lisan yang disukai oleh Allah, maka kata-katanya melahirkan manfaat. Kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai ya Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat. Tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Qaminhum may yaqunu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah. Jadi, mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam, dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi dengan ilmu seluas-luasnya sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah dengan tenaga sebaik-baiknya mungkin ada yang di suara mungkin ada yang di tangan di kaki Bilal kan cari surganya dengan suaranya dengan azan bukan dengan harta Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi setaraf ketua MA gitu ya itu ditolak oleh beliau dengan halus karena beliau passionnya memang menggunakan suara bukan menggunakan yang lainnya baik uh, saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, eh, saya agak pilek hari ini karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda, mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan sehingga tahu apa yang mau dibahas materinya sampai dengan waktunya mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah kirimkan email saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya schedule-nya apa yang mau dibahas di pekan keberapa sampai dengan mungkin dasar powerpoint-nya ada saya buatkan beberapa jadi powerpoint baik teman-teman sekalian Kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, di dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tursina kan? Kemudian Isa alaihi di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha indaha jannatul baqwa. Nerimanya langsung di dekat surga di sidratil muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan? Mendapatkan salat Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor satu, kitab pertama, kita iman. Nomor satu, subtopiknya nomor 74, babul Isra, di Rasulullah SAW, ila wa sholat. Pembahasan tentang Isra'nya Nabi, Solat Alaihi sampai di langit dan mendapatkan keutamaan sholat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zaruh. Syaiban bin Zaruh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani menerima dari Anas bin Malik. Ta'ala anhu. Beliau menerima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap, rinci, peristiwa. Singkatnya mendapatkan sholat. dan sholat menjadi pokok penentu amalan lain jadi kalau benar sholatnya benar hajinya benar sholatnya benar zakatnya benar sholatnya benar interaksi dengan Qurannya dan benar sholatnya itu pasti baik hisabnya maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis jadi pegangan hidup sampai akhirat inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawm al qiyamati as-salah Amal pertama yang akan dihisap di hari kiamat adalah sholatnya. Kita sholahat sholahat sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari sholat. Wa idha fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholat yang nggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa sholat? Ada apa di balik sholat? Dan bagaimana cara sholat yang benar? Yang melahirkan perubahan pada kehidupan. Itu yang coba kita turunkan. Sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya sholat. Ya kan? Ibadah pokoknya sholat loh. Sampai Nabi mengatakan, Man qama imanan ma taqaddama Spesial untuk Ramadan, orang yang sholatnya benar khusus di Ramadan, di malam harinya, yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar sholatnya, dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia ya kerjakan selama hidupnya. Nah, itu nggak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya. Nah. Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. apa itu salat? doa apalagi kenapa doa disebut salat? kenapa nggak disebut doa aja apa itu salat? doa apa itu Salat. oke okay. yuk kita urutkan dari segi katanya dulu as-solat kurang lebih begini nanti ada versinya ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif ini ya teman-teman sholat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya, dengan kata wassalah. Usul. Silah dalam bahasa Arab, artinya sesuatu yang terhubung kuat. Sehingga dengan rat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan, dan support pada kebaikan itulah silah namanya. Nah hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu ciri keberhasilan orang yang sholat yang pertama kali dapatkan adanya konektivitas dengan Allah sampai dia koneksinya ke Allah karena itu disebut wusul kenapa secara fikih dinamakan dengan doa karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah ya kan nah doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat Quran surah keempat dalilnya An-Nisa ayat 103 Quran surah 4 ayat 103 paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar Fa'idha Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat Fadhkurullaha Maka cirinya dia akan cepat terkoneksi kepada Allah Itu pengertian hikmahnya Kalau pengertian fikihnya Habis sholat cepat zikir Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan nggak? Pernah nggak begini? Sebelum sholat mau fokus nih. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah, tapi yang akbar di pikiran, proyek. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana, jemulan belum diangkat, dengan? kan? Ya, pernah nggak suasana itu hadir? Nah kan? Nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya, kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke, okay? karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Eh, ya Allah, salah, bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai, padahal dia ke masjid, nggak pakai sendal. <silence> Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke, okay? balik ke sini. Maka kalau dia berjalan jalannya baik, kalau dia duduk bekerjanya baik, nggak mungkin maksiat, nggak mungkin menyentuh yang salah karena saat dia menyentuh dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? masalah dikecilin. Bukan nggak dapat masalah. Masalahnya sama. Bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja. Selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu. Bisa baca dulu bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah sholat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan sholat? <tuh> <tuh> berapa? Hei, tiap hari kita kerjakan. Lima kan? lima kan nomor koneksi dengan Allah masih ingat nomornya 24434 empat, empat, empat. klik hmm, naik dua subuh 4 duhur 4 asar 3 maghrib 4 isya kan eh ayo bikin status <tuk> ya kan lima waktu kan lima waktu kan kenapa lima waktu salah satunya karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya sesuai yang dengan yang diajarkan nabi sesuai yang diisyaratkan Quran akan mendapatkan lima kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Lima ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. Lima ini. Yuk kita mulai. Satu. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang lima ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja sujud, dasar lagi. Baru maghrib, isya lagi. <laughs> nah, ayo Isya, tadi kan udah mau maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. Satu, kita cepat. Quran, surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran, surah 13 ayat 28. Satu paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat. <laughs> Oke, okay, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu La ilaha illa ana wa aqimis salata Sayalah Allah kata Allah La ilaha illa ana Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid ya Belajar mengaji tentang dasar keyakinan akidah ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab e, yang disucikan. Saya kumpulkan, nggak ada satu pun kecuali di Quran yang tegas mengatakan Tuhannya langsung mengatakan tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah. Satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid. Sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri. Untuk mengoneksikan dirimu denganku. Satu, salat adalah pembuktian sebagai hamba. Pembuktian iman. pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi salat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hamba aku, sembah aku, lewat sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia nggak mau sholat, itu kata Nabi belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al farku bainal mu'min wal kafir farku sholat kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah, kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata salat disebut juga di Al-Qur'an dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan salat, aku nggak akan sia-siakan salat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar salatnya disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Tuan-tuan, di rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iya na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun zamannya ibad dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya. Sebelum Songgoku Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Susuka ya Tanabe tahun 96 kan bikin komiknya. Saya enggak eh, terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan Abdun bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30 Wa wahabna li <tik> Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, okay. Nabi Zakaria AS. Ketika akan diangkat statusnya. Dari suami menjadi ayah. Dan sudah berharap tinggi. Dikabulkan. Naik status. Diberikan anugerah. Disebutnya dengan abdun. Quran Surah 19. Di ayat yang kedua. Zikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam naik ke kapal jadi pemimpin besar begitu diangkat yang disebut statusnya abdun Quran surah 17 ayat 3 innahu kana kenapa disebutkan abdun abdun itu sifat penghambaan semakin tinggi ibadahnya semakin tinggi pendekatannya ke Allah semakin diangkat jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik kita makhluk. Laisa kami sendiri nggak sama sifatnya. Jadi kalau kalau Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan. Kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan? Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga turun surah al kawthar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya Rasulullah dengan turunnya surah al kawthar Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya empat rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi, ternyata rokaat pertamanya, dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku, ternyata Alif Lamim lagi, Ali Emran sampai selesai, 200 ayat. Dikira ternyata setelah ala tuflihun 200 ayat, Ali Emran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah lima jus empat halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. <laughs> nah, udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki sabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madbuna, alam takun ma'sumah engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan ma'sum Jawabannya ringan sekali. Afala aku syakura abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini -teman, rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian, kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa puasa?" Kata Nabi, "Ini hari lahirku." Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. "Inna kal. Setelah itu apa? Tingkatkan sholat tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda, Anda minta Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya. Ketika anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau anda mengangkat, Allah turunkan serendah rendahnya. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini, kalau tanya, mah kenapa sih harus sholat? supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat, orang biasa. Kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat, tangguh orangnya. Dimana-mana dikagumi. Itu kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat, dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman itu setelah sholat itu viral sekali kisahnya ya, ya jadi ini bagian pertama jadi ketika ada panggilan hayya ala sholat atas jat Allahu Akbar, Allahu Akbar rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban <tuh> Allahu Akbar, Allahu Akbar si ngantuk ya Allah <tuh> Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sodakoh belum ada, kita koreksi besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan, misalnya, mengerjakan ini, capaiannya ini, bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubahi idha tanafas. Orang surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa? 9 ada di mana? Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas? Halo, jelas? Alhamdulillah. Dua, masih di sini. Dua wa aqimis salata lidzikri tunaikan salat untuk mengingatku apa manfaat zikir apa manfaat zikir kembali ke Quran surah 13 ayat 28 ala bizikrillahi tatma'innul qulub yakin ala itu harful ikhbar wa taukid huruf yang berfungsi menginformasikan dan menegaskan kata Allah yakinkan pada jiwamu Semakin banyak engkau berzikir, dampaknya semakin tenang hatimu. Jadi kalau sedang gelisah, zikir bukan update status. Biar ya. Karena mengupdate status mencurahkan pada media sosial tidak menghilangkan kegelisahan dan tidak menyelesaikan masalah. Bintaro macet ya. Apa dengan dibuat macet selesai? Tidak. Gak nyangka ya dia seperti itu. Nyangka. Ketika ada orang mengatakan gak nyangka, sedang nyangka dia tuh. Dan tidak selesai masalahnya. Apa kata Quran jika Anda sedang gelisah? Optimalkan zikir. Apa itu zikir? Semua jenis kegiatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Misal, doa-doa itu di Quran disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205, <tuk> "Kalau Anda sedang gelisah, banyak persoalan, alih-alih mengeluh, angkat tanganmu binta minta kepadaku, bukankah saat berdoa menjadi semakin tenang?" Solusi belum datang, tapi hati lebih tenang kan? Dan jiwa yang tenang itu melahirkan pemikiran yang gemilang. Hasil yang cemerlang. Jadi begitu kita lebih tenang, lebih mudah menanti solusi. Anak belum pulang, doa. Besok ada ujian, doa. Ada proyek mau dilakukan, kita gelisah, doa. Itu sita, fitrah. Quran, Quran itu disebut zikir. Quran surah ke-15, ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu hafibon. Kalau sedang gelisah, masalahnya kompleks, ambil wudhu, ambil musab, buka. Itu baru pegang musab, baru buka. Dampaknya ke hati itu kuat. Begitu anda baca dengan suasana yang tenang, nyaman ke jiwa. Yang paling dahsyat kadang-kadang dibuka musabnya acak keluar ayatnya sesuai dengan masalah kita. Tuh. Itu Quran. Ya? Apalagi kalimat penyihir? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, Astagfirullah. Itu zikir. Quran Surah 4 ayat 103. Fa'idha qadaitu musalata fadhkurullaha. Makanya ketika anda mendapatkan nikmat, Alhamdulillah, hati lebih tenang. Tidak menggunakan nikmat dengan hal-hal yang tidak positif. Ada sesuatu, Astagfirullah. Ada keluhan, Ya Allah. Lebih tenang. Akumulasi semua bentuk zikir itu ada dalam salat. Di sholat ada subhanallah? Ada. Ya. Di sholat ada alhamdulillah? Ada. Di sholat ada Allahu Akbar? Dibuka dengan takbir. Di sholat ada Quran? Ada. Al-Fatihah, Quran? Kita sholat baca Quran? Apa lagi? Apakah di sholat kita kemudian membaca kalimat tayyibah? Baca. Berdoa? Iya, isinya semua doa. Maka, ketika semua jenis zikir dikumpulkan, itu berubah menjadi sholat. Dan kalau satu zikir saja membuat tenang, apalagi sholat, makanya sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja bikin tenang. Coba teman-teman, iklan ya, Anda ada masalah nih di kantor, mampir ke masjid. Itu buka pintu masjid baru masuk, udah tenang. Enak, makanya saya sering katakan, sering share dengan beberapa kawan, Anda kalau sedang kerja, coba pulangnya jangan langsung ke rumah, mampir ke masjid dulu yang terdekat ya dengan rumah yang terdekat mampir ke masjid sholat dua rakaat di situ sampaikan ya Allah aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan dan aku bertawakal akan rizki yang telah engkau tetapkan itu begitu anda selesai berdoa pulang yang dibawa ke rumah aura masjid bukan aura kantor dan istri anak-anak di rumah mendapatkan ketenangan yang sempurna jadi nerima antum itu terima dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan jadi ketika menyambut anak ayah, papa, Raffi, Buya, antumnya tuh udah enak menerimanya. Coba kalau nggak percaya, rasakan itu. Ke masjid itu beda. Dibanding rumah sendiri, rumah Allah lebih tenang kan? Itu baru tempatnya. Dan puncaknya Ka'bah. Yang menjadi kiblat. Itu ada di Quran, surah kedua, ayat 125. baita جَعَلْنَا الْبَيْتَ dinasi wa amna Dan pelajari, pahami, renungi. Ketika aku tetapkan dengan keagunganku, Ka'bah pusat ibadah yang menenangkan. Sebanyak apapun Anda punya kesulitan, depan Ka'bah itu ngalir air mata tenang aja. Gitu. Pancarannya masjid. Ya. Masya Allah ya. Nah, amalannya sholat. Jadi ambil suasana itu, bawa ke dalam diri kita untuk menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang kedua, di intinya kalau sedang tidak tenang, gelisah, ada persoalan, atau bahkan, bahkan ya, untuk menentukan satu urusan. Kalau Anda bingung, merasa ada saingan yang tidak sehat, merasa ada orang-orang yang mungkin mengganggu, lakukan sholat sebelum berangkat. Tahu Imam Al-Bukhari ya, beliau menulis Sahih Al-Bukhari kan, itu sebelum menulis setiap satu hadis sholat dua rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, beliau sholat kembali. Ditulis di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Itulah sholat. Makanya semua nabi yang pernah bertugas di bumi, itu sholat. Dan kita yang paling sempurna caranya. Nabi Isa, Yesus, sholat. Quran Surah 19, ayat 31. Sampai tiga-tiganya. Wa bis Allah mewasiatkan padaku untuk sholat. Nabi Zakaria, sholat. Quran Surah ketiga, ayat 39. Fanadat sul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Nabi Ismail, kakek Nabi ke-29, bahkan meminta keluarganya disiplin salat. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Jadi kalau kita urutkan dari awal sampai ke Nabi Muhammad sallallahu atau kita tarik mundur dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam alaihissalam tidak ada satupun Nabi yang bertugas di bumi kecuali mereka salat. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن غالب بن فهر بن مالي بن نظر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن مضر بن معاد بن عدن بن عدي بن بن المقوم بن ناهور بن يعرب بن يسجب بن اسماعيل عليه السلام بالنبيت بن اسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه السلام بن أذر أو بن ناهور بن عابر بن كنان بن الفخشد بن سم بن وحي عليه السلام بن مهلهل مت بن كنان بن أنواس بن ذئب بن آدم عليه السلام. سمو ترصامو. اي Semua sholat. Oke? Tiga. Quran Surah 29. Ayat 45. Sholat, bila dikerjakan dengan benar, akan merubah pelakunya menjadi lebih baik. Secara singkatnya, sholat mendidih kita menjadi pribadi yang baik. Nah, sumber keburukan itu yang menjadi lawan dari baik itu ada dua. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, anak yang kurang baik, ayah yang kurang baik, ibu yang kurang baik, itu artinya ada satu dari dua ini yang melekat pada dirinya. Satu, disebut dengan faksha. Keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, Kata-kata kotor, jorok, zina, LGBT, pornografi, pornoaksi, dan semisalnya itu faksyah. Jadi, nggak mungkin orang sholat, kata-katanya jorok, perilakunya menyimpang, nggak mungkin karena sholat mencegah itu atau mungkar, Maaf, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, mencuri, korupsi, mencela, berdusta, membunuh merampok menyakiti dan semisalnya itu mungkar makanya ketika seseorang berbuat itu hatinya mengingkari itu disebut mungkar hatinya mengingkari maka orang sholat pasti bila sholatnya benar karena dia tersambung dengan Allah faksa dan mungkarnya tertekan yang muncul jiwa baiknya jiwa takwanya ketika yang muncul kebaikannya yang buruknya ditekan maka yang keluar dari semua bagian tubuhnya semuanya perilaku baik Itulah sebabnya ketika Allah berfirman tentang hal ini disampaikan di Quran surah 29 ayat 45. Inna salata tanha anil fakhsha wal munkar. Mengujinya gampang. Kita uji dengan sejarah pendekatannya. Semua masyarakat di era Nabi itu kan sebelum masuk Islam perilakunya itu sangat menyimpang. Tidak kenal kebaikan. Tak kenal kebaikan itu jahlun namanya. Orangnya jahil. Kalau disatukan jadi jahiliyah. Gak kenal kebaikan. Ya maaf yang mencuri banyak, zina khatam, ya perilaku menyimpang banyak, disebutnya jahiliyah. Tapi ketika datang risalah Islam yang diajarkan pertama salat, salat merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau ada yang paling jujur itu, yang paling dermawan, itu, yang paling baik itu, paling disiplin itu, kok bisa salat ditunaikan bisa merubah seseorang jadi lebih baik? Ada sesuatu dalam salatnya. Itu yang nanti kita akan belajar. Itulah sebabnya kenapa anak-anak dari kecil usia 7 tahun khususnya yang diajarkan sholat. Masih ingat hadisnya? Ya, saat anak berusia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun dia masih malas beri pelajaran yang membuat dia mengerti. Bukan berarti harus memukul ya. Kalau di Arab adatnya begitu, itu biasa. Doroba itu memberi pelajaran maksudnya. Kurangi uang jajannya, berikan pelajaran yang baik kepada dia supaya mengerti kenapa mesti sholat. Kenapa dari usia tujuh tahun supaya anak itu tumbuh jadi baik? Itu maksudnya. Cuma anak sekarang advance, Gen Z yang sekarang itu sebelum sholatnya sempurna, TK sudah manasik ya. Enggak apa-apa sih. Cuma ini maksimal itu yang kedua ya. Oke, empat. Saya cepat karena waktu kita terbatas. Empat. Sholat bila dikabulkan, bila dilakukan dengan benar. Saya ulangi sholat bila dilakukan dengan benar sesuai isyarat petunjuk Al-Quran, dan contoh yang disampaikan Nabi, maka bisa mempercepat terkabulnya doa. Oke, okay? mempercepat terkabulnya doa itulah kenapa secara bahasa sholat disebut doa. Kalau benar mengoneksikan diri kita dengan Allah, sang pengabul doa, koneksinya cepat, sinyalnya kuat itu nggak ada sekat menggoncang aras langsung dikabulkan dan nggak ada jeda. Oke, Quran langsung surah ketiga ayat 38 sampai 39. Surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh kecil sekali. Secara singkat sudah berumah tangga. Sudah sekian lama, rambut sudah memutih, fisiknya sudah letih. Itu dilukiskan di surah Maryam nanti, ayat 1-9 kita dapati. Istri divonis secara medis. Nggak mungkin punya keturunan. Secara medis loh. Sudah monofos dan maaf mandul. Secara medis gak mungkin. Secara klinis nggak mungkin. Tapi ini yang paling hebat. Jika manusia, catat ini baik-baik ya. Jika manusia sudah menyimpulkan nggak bisa, itu tanda langsung dari Allah supaya menengadahkan permohonan langsung kepada Allah tanpa campur tangan makhluk. Karena Allah ingin mengabulkan apa yang Anda minta secara langsung bukan lewat campur tangan makhluk. Baca itu. Dan pahami untuk tidak putus ikhtiar. Jadi kalau rahmat Allah itu jangan dibawa dengan putus asa. La taqnaqu rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Jadi jangan ada bahasa begini, ya nggak mungkin, ya nggak bisa. Jangan diambil. Begitu orang mengatakan nggak mungkin, itu tanda dari Allah. Allah ingin memberikan langsung tanpa campur tangan manusia. Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Beliau kemudian sholat di mihrabnya Maryam. Ini saya sedikit bahas tentang mihrab, sedikit saja. Quran surah 3 dulu, di ayat 37. Di paling kiri sebelah bawah, pojok di Musaf Standar. Secara singkat saja, mihrab itu satu tempat yang fungsinya mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Awas, kita bicara keimanan ya. Dan di situ dipertaruhkan. Mihrab ini tidak harus lebar dan luas. Sehamparan sejadah nggak ada masalah. Yang penting kita gunakan untuk ibadah saja. Di luar ibadah, keluar. Itulah kenapa tempat imam disebut mihrab. Kenapa? Karena imam mewakili makmum untuk memohon kepada Allah dalam sholat berdoa. Makanya kualifikasi imam mesti khusus, bukan imam biasa. Baik. Kemudian, tidak harus di masjid, di rumah boleh dibikin. Maryam pernah dibuatkan mihrab. Saat beliau mengkhususkan diri ibadah di situ, apa yang terjadi? Fataqabbanaha nabatan hasana wa Kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihraba Wajada indaha rizqa Qala ya Maryamu anna laki hadha Qalat huwa min indillah Inna allaha yarzuku man yasha Bighayri hisab Ini poinnya setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, itu sudah ada dan ingat status Nabi Zakaria itu Nabi loh. Beliau tahu itu pasti dari Allah. Tapi ingin dikonfirmasi apakah pendidikan beliau selama ini sudah meresap pada jiwanya atau belum. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Maka beliau jawab, Maryam jawab, huwa min indillah. Paman ini semua dari Allah. Baik ya? Allah memberikan apapun yang ia kehendaki tanpa batas pada siapa yang diingini. Maka ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Mayyasha itu. Jadi kalau ada di Quran diksi mayyasha, jangan simpulkan ini untuk dia saja. Maksudnya, jadi seperti dia, maka Allah akan berikan seperti Allah berikan kepada dia. Maka Nabi Zakaria, kemudian sholat di mihrabnya Maryam itu. Minta sesuatu yang selama ini kata orang terbatas. Apa yang dilakukan? Sholat. Dalam sholatnya minta. Perhatikan cara mintanya. Satu, menyebut nama Allah sesuai kebutuhan. Nama Allah yang dibentangkan sesuai kebutuhan makhluk, itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Jadi asma'ul husna itu bukan hanya sekedar dihafal. Tapi itu nama Allah, husna itu, itu seakar dengan hasanah, hasan. ya Maksudnya apa? Nama yang ketika disebut melahirkan ibadah, melahirkan jawaban. Jadi Allah bentangkan semua nama terkait semua kebutuhan kita. Anda butuh rizki, sebut ya anda butuh ilmu, sebut ya la'alim. Ya kan? Anda butuh ketahanan mental diri, sebut ya Sumber. Itu 99 tersebar. Itu rumusnya di Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 al-Isra ayat 110. Qulidu Allah, awidu ar-Rahman, ayyamma falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya persoalan, segera curhatkan kepada Allah. Minta berdoa. Sebut ya Allah yang standar atau Ya Rahman, naik sedikit, atau pilih nama yang sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua disebut, takutnya nggak butuh dikasih. Ya Allah, ya sabar, nggak pengen punya masalah, turun masalah kan? Nah, Nabi Zakaria divonis ada keterbatasan, nggak mungkin diberi. Maka beliau meminta dengan nama Allah yang memberi tanpa batas. Dalam bahasa Arab disebut dengan wahab, pemberi tanpa batas. Kalau dialihkan jadi bentuk permintaan bukan perintah di sini tapi untuk meminta maka rubah kalimatnya jadi hab. Kalau untuk pribadi habli. Untuk komunal banyakkan hablana. Karena ini kasusnya pribadi maka di ayat 38 beliau meminta. Hunalika di mihrabnya Maryam. Zakaria Rabbah. Berdoalah Nabi Zakaria kepada Allah Rabbnya. Perhatikan Qala Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon, maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku enggak mungkin. Aku kemohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Inna kasani doa, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, Ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima gak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain kesini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Lantas anak siapa? Lihat? Tapi dimaafin juga, kan? Lalu dia berkata begini, "Pak, silahkan. Kalau Papa mau marah, mau pukul, silahkan." Tapi saya anak Papa. Tapi kalau Papa maafkan, memang Papa adalah Papa yang penyayang yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul enggak? Demi Allah, meluk, dan air mata keluar. Nah, Ibu saja yang punya rahim punya sifat kasih yang dalam. Apalagi Allah yang merahman dan rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, Ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu, tak mengabulkan juga kepada siapa lagi aku mesti meminta. Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39 nya Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka Maka enggak ada jeda. Fa itu harfu athfin rabitin baina shay'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barokahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, solat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sebelum solat ditunggu oleh Allah, mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu <imitates the papadhi> wassalah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah. perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa Jadi enggak mungkin diuji itu Anda enggak mampu enggak mungkin. Jadi kalau anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada anda, kenapa anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa. Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apa pun pasti selesai. nggak mungkin Allah tinggalkan. Alham kan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, Dan itu yang punya kita di Quran. Katakan. Yang praktekan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan songoku uh, songgoku tuh ada benteng Takeshi kan ya. ya? kalau mau naklukan itu, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa kan? dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini. Kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di Isya. Kalau belum tuntas, tahajud. Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang. Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau pakai tuntaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Gak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau anda nggak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kalau nggak ini tidur, nggak enak. Itulah sholat. Nah ayatnya berbunyi, saya hapus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa Akbar. Gak apa, gak apa, gak apa. Ya, Alhamdulillah. Oh presiden ngapus, masya Allah. ya, masya Allah. <laughs> ya. Oh usah, itu aja. Ya, baik, makasih. Jangan dihapus yang tidak ingin saya hapus ya. Baik, zakallah khair. Ya. Cukup? Makasih, zakallah khair. Teknis, hamba, cara. Hikmah. Ya. <hikmah> Oke. Okay. Quran surah 2, ayat 45. Perhatikan, ini, ini mahal sekali ilmunya. Dan tidak di satu kitab. Mesti dikumpulkan. Quran surah 2 ayat 45. was ta'inu ta bis sabri was salah. Perhatikan ya, fokus baik-baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan bila Anda memiliki persoalan dalam hidup, terima dulu dengan sabar. Sabar itu bukan diam ya, Sabar itu menerima ujian yang Allah titipkan, berikhtiar untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang Allah bimbing. Itu sabar namanya. Jelas? Terima dulu dengan sabar, lalu bawa itu dalam sholat. Jelas? Sampaikan, minta solusinya. was -salah. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Makanya nanti di ayat 153, di surah yang sama, Quran surah 2 ayat 153. Dibuka dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis Kamu kok kayak nggak beriman kata Allah? Bukannya kamu beriman? Pakai imanmu. Bahasa kita begitu. Pakai imanmu. Orang beriman tuh dapat satu yang tidak menyenangkan, bersabar. Dapat hal yang disukai, bersyukur. Terima dulu. Bawa dalam salat. Teruskan. Perhatikan ketika dibawa dalam sholat. Masih ingat kisah Nabi Zakaria? Dikabulkan oleh Allah dalam keadaan ruku atau sujud tadi? Berdiri. Belum ruku, belum sujud. Masih berdiri kan? Dan dikabulkan. Kita belum berdiri, sudah dipanggil oleh Allah. Punya masalah apa? Datang. Dan saat mulai berdiri, bertakbir, berdiri, kita mohonlah dalam berdiri kepada Allah. Kalimat yang langsung Allah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Allah perintahkan salat fa'budni ibadah kepadaku maka kita katakan iya karena budu iya perhatikan bahasa kitanya perhatikan cara menerjemahkannya ya Allah engkau perintahkan aku salat untuk menghamba kepadamu sekarang aku hanya menghamba kepadamu saja Ia karena budu wa iya kana Wasta'inu, bentuk perintah. Kalau kita ingin rubah bentuk perintah ke dalam bentuk permintaan. Kata Allah, minta solusi. Kita ingin rubah, ya Allah kami minta solusi hanya kepadamu. Kalimatnya berubah dari ista'inu jadi nasta'in. Wa nasta'in. Dan sekarang ya Allah, saya punya persoalan dan engkau maha tahu dengan itu semua. Dan saya hanya menghamba kepadamu dan memohon solusi darimu. Saya tanya pada anda, kita bacakan iya karena wa dua iya karena setain dalam keadaan apa? Berdiri. Kan dan baca al-fatihah berdiri kan? Kita baca saat berdiri. Nanti anda akan temukan kaitannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta berdiri di Kabul, kita belum minta sudah ditunggu. Dalam berdiri diminta membaca ini. Perhatikan hadisnya, hadis Qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qusimatis salatu baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Salat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Wa 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan salatnya sebagai hak aku dan kewajibannya, maka kewajibanku pertama kepadanya mengabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Hadis qudsi. Di mana dimulainya? jika hamba memulai dengan membaca alhamdulillahi 'azza wa jalla hamadani 'abdi maka Allah langsung menjawab hambaku sedang memujiku maka kalau sedang salat rasakan diawasi Allah dijawab itu makanya latihan yang benar bacaannya ya anda mau main sinetron latihan scriptnya lama sekali itu supaya benar kan sinetron loh dunia sekarang kebutuhan dunia akhirat, masa nggak benar bacanya? Belajar, malu sama Allah. Ya, yang lihat malaikat loh. Ya, Anda kalau main sinetron yang nonton manusia, Anda sholat yang nonton malaikat. Ya, maka pastikan bacaannya enak. Nyaman di hati, rasakan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, kalau hamba berkata ar-rahman ar-rahim, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab, asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu saya cepat kalau hamba membaca maliki yaumiddin qala Allahu 'azza wa jalla majadani 'abdi. Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat poinnya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hamba membaca sampai di kalimat ini, ya Allah, sekarang aku menyembah seperti engkau perintahkan hanya kepadamu. Dan aku punya persoalan dalam hidup. Dan kau mengetahui aku minta solusi hanya kepadamu. Kalau Allah Azza Allah jawab. Baini wa baini abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar sholatnya dari mulai takbir sampai bacaan ini. Masalah. Apapun yang dia minta sekarang, aku kabulkan. Nabi Zakaria sholat minta dijawab. Kita umatnya Nabi Muhammad karena keberkahan nabinya. Belum minta sudah diberikan jalan. Makanya banyak orang memohon dalam sholat. Dan tidak sedikit yang dimintakan mustahil menurut manusia. Ibunda Al-Bukhari, Anda boleh cek di kitab Fathul Bari, jilid pertama itu. Di bab Muqaddimah. Al-Bukhari itu kan buta usia 4 tahun. Butanya permanen. Dokter mengatakan gak akan sembuh. Buta. Kapan sembuhnya? Ketika ibunya masuk ke mihrabnya. Ibu masuk ke mihrab. Al-Bukhari masuk kamar mengulang hafaran surat Qaf. Ibunya berdoa. Di hamparan sajadahnya sampai tertidur, lelah berdoa tertidur, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ini dari tafaul namanya. Tafaul itu menamai anak dengan tokoh tertentu untuk mendapatkan percikan kebaikan dan kesolehannya. Nah, Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bardizbah, ya, kemudian beracal dari Kecamatan Jofah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, tambah al dan i di ujungnya untuk mengenalkan saya dari Bukhara. Maka al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabawi. Ya? Yeah. Boleh misalnya, silakan, Gak ada masalah. Oh, ini saya santai, senang saya. Gak apa-apa. Kecuali kalau bapaknya bulak-balik baru saya. <laughs> ya, yeah. Mas Dude dari Bintaro misalnya boleh. anak Dude Al Bintaro I ya. Al Banteni. Sah. Nah, Imam Al Bukhari empat tahun demikian tadi kena buta, ibunya berdoa, mimpilah ketemu Nabi Ibrahim. Dimimpi dikatakan anakmu akan melihat lagi. Pas kadar Allah, beliau sedang mengulang hafalan Quran di surat Qaf. Nyampe ke ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflati min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dulu pandanganmu itu tertutup, tak bisa lihat. Sekarang kami akan buka secerah-cerahnya. Mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Padahal ayat itu tentang suasana akhirat. Tapi percikan dari kebaikan itu turun ke bumi. Maka ketika selesai ayatnya, ibunya bermimpi terbuka pandangannya bisa melihat kembali. Lompat kaget dikejar ibunya. Umi, umi lah Bu, saya lihat lagi. Ibunya kaget bangun. Langsung dipeluk. Rubamara'id Mungkin kau melihat dengan hatimu. Label ini. Dengan mata saya. Sejak saat itulah belajar hadis. Kapan? Saat ibunya memohon dalam sholat di Mihrab. Jelas. Oke. Lima. Harus sampai yang terakhir kan? Sholatnya kan lima waktu. Dapatnya lima. Ya? Yang terakhir apa? Sholat adalah pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Profesi apapun yang anda pilih, anda jaga sholat dengan benar, tertinggi anda dapatkan tertinggi. Nah, ada sukses saja, sukses, ada bahagia saja, happiness. Sukses saja dalam bahasa Arab itu fauz, kata umumnya. Turunannya faiza, fauzi, faizan, faizin, fauzan, itu sukses. Derivasinya 29 kali disebutkan Quran. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faiza, fauzan, faizin, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu fariha namanya. Sifatnya farah perempuan. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Kalau anda gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, sukses and happiness, maka berubah kalimatnya menjadi falahun. Falah. Sukses dan bahagia. Coba cek panggilan sholat. Lima kali diperdengarkan setiap pergantian waktu. Hayya ala sholat. Kenapa sholat? Dijawab langsung diperdengarkan di telinga kita. Hayya ala falah. Supaya engkau sukses dan bahagia. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaahnya adzan orang Islam setiap pergantian waktu dari bangun tidur kamu harus bahagia. Siang hari kamu mesti sukses, mesti bahagia. Sampai mau tidur pun tidur dalam keadaan bahagia dan sukses. Ini, ini perdengarkan tiap hari itu. Sekarang yang punya kesuksesan siapa? Allah. Yang punya kebahagiaan siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Anda sudah tahu Allah yang punya. Kenapa ketika dipanggil nggak datang? Allahu Allah Kecilin suaranya tuh. Tapi anda pengen sukses. Dan ingat loh, pemberian Allah itu sifatnya itu nggak pernah menetap di satu waktu. Nyambung terus sampai ke semua dimensi kehidupan yang kita lalui. Jadi kalau Allah kasih sukses dan bahagia, bukan cuma dunia. Alam kuburnya sukses, akhiratnya sukses. Itu bedanya dengan sifat dunia. Jadi kalau anda ingin kaya di dunia, tidak sholat pun bisa kaya. Asal ah, anda mau kerja keras sifat sholat itu memberikan keberkahan pada kekayaan. Sehingga menikmatinya melahirkan kebahagiaan. Bukan stres. Keluar gelap, balik gelap, tiap hari ngitung, punya kendaraan cuma dipanasin, hidupin, panasin, matiin. Capek. Ya. Tapi ada kenikmatan, ada value yang tinggi. Ke akhirat punya nilai. Nah kalau anda genggam itu, berhasil diraih, maka berubah katanya dari salah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan dan tidak ingin dia lepas. Siapa aflah di Quran yang pernah dibuka dan ditampilkan ayatnya? Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu bila imannya sejati pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana menunjukkan keimanan yang sejati itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim Ternyata sholatnya dulu, letaknya sebelum zakat loh, sebelum beraktivitas. Ayat tiganya kan walladilah ayat empatnya walladilah humblissakatifra Nggak mungkin zakat kalau nggak ada harta kan? Harta itu artinya diminta untuk kaya, untuk usaha. Nah sebelum usaha, sebelum berkreasi, beraktivitas, sholat dulu yang benar. Sholat itu mempermudah jalan berusaha, untuk mendapatkan lompatan keberkahan yang diharapkan. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam kaya kan? Kaya. Setelah masuk Islam, nggak kaya lagi. Hilang kekayaannya, tapi berubah menjadi kebangetan kayanya. Ya. Jadi muslim dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Kalau engkau ingin ikut hijrah dengan Muhammad SAW, silahkan berangkat. Tapi hartamu kami rampas berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Silahkan. Ternyata beliau memilih hijrah. Itu nggak mudah loh. Jadi hijrah itu jangan dikira membalikan telapak tangan begini. nggak mudah. Dan anda kalau berhijrah, yang pertama diberi bukan harta. Kalau motivasi anda hijrah mendapatkan harta, salah anda. Capek pasti. Bikin apapun capek. Kalau anda ibadah untuk dapat kedudukan, capek. Capek. Tapi niatkan benar karena Allah. Yang paling menarik apa? ya saya berangkat dan jarak yang 400 km cuma jalan kaki nggak ada kendaraan medannya nggak mudah tapi yang bisa menerima itu belum tentu semua keluarga makanya kalau suami ingin berubah diskusi dengan istri yang baik karena kalau belum siap kadang-kadang butuh waktu nggak apa-apa istrinya ditanya kalau engkau memilih ikut suami kamu nggak dapat harta apapun silahkan berangkat dengan pakaian saja belum tentu sampai dan sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kalau masuk Islam jadinya fakir, melarat, dan sengsara. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah, kami serahkan semua harta suamimu, kami angkat menjadi perempuan terhormat, silahkan pilih laki-laki manapun yang kamu inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Bentar ya. Kalau Anda, para ibu, dalam posisi demikian, anggap suami nggak ikut hari ini. Ikut suami, harta diambil, hanya dengan pakaian saja berangkat jauh belum tentu sampai atau tinggal di Mekah semua kekayaan suami diberikan pilih laki-laki manapun fasilitasi pernikahannya ikut suami atau tinggal di Mekah <guluh> lemah madikat suami ternyata istri pada masa itu memilih tinggal di Mekah belum siap Om Umar perangkat berangkat hebatnya orang Madinah kenapa disebut dengan Ansar Ansar tuh sifat menolong tanpa pamrih dengan pertolongan yang dalam. Jadi kalau ada yang haus disambutnya oleh yang bawa minuman. Yang lapar disambutnya oleh yang bawa makanan. Dan tanpa pamrih sampai nanti diviralkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana Nah, ini kaya, pernah kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Disambut. Begitu datang, perhatikan tawarannya. Beliau mengira kalau kaya jatuh fakir itu akan mengganggu kepada perasaan, karena stylenya berubah. Jadi, pikiran di fisika kan begitu ya? F1 sama dengan F2, kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Jadi, kalau yang masuknya sedikit, maka gayanya sederhana, naik angkot, keluar, nunduk, sodakoh. Tapi kalau yang masuknya banyak, tampilannya beda, kan? Hmm, keluar jalan. Tapi jangan lupa, hukum gaya itu ada hukum Pascal namanya, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Okay? Maka bila orang punya penghasilan banyak gayanya, ketika penghasilan menurun, tekanan hidupnya meningkat. Itu yang menjadikan pekerjaan kadang nggak ditimbang-timbang semua dilakukan demi memperbaiki gaya. Dikiranya Abdurrahman bin Auf itu masuk rumus ini. Padahal beliau sudah hatam pelajaran sholat setahun sebelum hijrah. Itu cuman praktekkan berdiri saja. Apa jawabannya? Perhatikan ketika ditawarkan. Akhil karim, annaka Saya dengar anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan itu, kalau dirinci lewat kisah-kisah sirah, uh, itu hartanya ada berapa, kebun kurmanya berapa, betul-betul kaya lah. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga, kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling engkau sukai di wilayah ini, walaupun bagian dari keluarga aku, pilih aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya, kalau antum di posisi itu. <tuh> Oke. Okay ambil setengah kekayaan, silahkan dilih dengan perempuan manapun yang anda suka, kami fasilitasi pernikahannya. Diterima atau tidak ditolak sama sekali. Saya percuma tawarkan ditolak, karena wajah hantum itu udah paham saya. <laughs> Oke, okay. yang ingin saya katakan begini, yang ini saya katakan, beliau mengatakan terima kasih atas tawarannya, bahasa kita ini terima kasih atas tawarannya. Arini ainal aswak. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Itu dipraktekkan pencerahan dari Nabi tentang makna sholat. Jadi rupanya sholat dari bagian awal sampai akhir itu ada artinya, ada maknanya. Itu dipraktekkan oleh beliau. Cuma dalam jangka waktu dua tahun menuju paling menuju tahun ketiga berubahlah jadi orang paling kaya nomor tiga di Madinah. Sampai jadi nomor satu di Madinah. Sampai hartanya bisa memberikan sodakoh kepada semua penduduk Madinah. Viral kisahnya. Jadi penduduk Madinah tuh yang gak bisa kerja dimodalin sepertiganya. Yang gak bisa sama sekali berusaha, udah disantuni. Yang lainnya diberikan hadiah. Jadi setiap mendapatkan proyek apapun, itu Masya Allah semua semadidah dapat bagiannya. Dan termasuk yang didoakan oleh keluarga Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala Karena berkah hartanya. Dari orang yang tidak berpunya, menjadi orang yang luar biasa karena manfaat sholat. Oke, sekarang intinya. Ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai. Belum mulai ini, kita kan baru mukaddimah. Dari lima ini, berapa yang sudah didapatkan? Selama kita sholat. Ribuan kali ruku'ah, ribuan kali sujud. Apakah sholat yang dilakukan sudah membuat diri kita menjadi tenang? Apakah sudah merasa dekat dengan Allah, sehingga semua kegiatan merasa terawasi? Kata-katanya baik, pandangannya terukur, langkahnya ke tempat yang disukai. Apakah sholat sudah membuat diri kita lebih tenang? Apakah sholat menjadikan doa kita sudah terkabul? Apakah sholat menjadikan diri sudah lebih baik? Jangan-jangan ada orang motivasi sholatnya pun untuk berbuat yang tidak baik. Ada masuk ke masjid, bukan untuk sholat. Begitu takbir mundur ke belakang, kotak infak hilang. Hmm? Apa yang salah? Rokatnya sama. Dari dulu sampai sekarang, subuh dua rokat. Duhur empat, asar 4, maghrib 3, isya empat. Dari awal bacaan pokoknya sama semua. Kenapa hasilnya bisa beda? Sumbernya hanya dua masalahnya. Masalahnya dua. Satu, boleh jadi orang sholat itu kata Allah tidak mendapatkan satu dari lima ini karena kurang khusyuk dalam sholatnya. Problem yang pertama. dua boleh jadi tidak didapatkan satu dari lima ini karena ada orang yang sholat maaf tidak mengerti tidak memahami apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya coba lihat selama ini ya, coba lihat selama ini kita sholat eh kita maaf coba lihat selama ini sholatnya masing-masing paham nggak yang dibaca tuh Jangan-jangan rukun gak ngerti yang dia baca sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti apa yang dilakukan? Kadang-kadang abis minta minta lagi. Robigverdi warhamni wajburni warzukni, minta rizki kan? Dalam duduk di antara dua sujud itu, habis sholat minta lagi ya Allah berikan aku rizki. Kata malaikat yang tadi apa dalam sholat? Tadi warzukni. Sih tidak ada kenikmatan, ya? Ini problemnya. Karena itulah kemudian turun ketentuan dalam Quran tentang dua hal ini dan turunlah detil penjelasan Nabi SAW Wasallam tentang ketentuannya kita akan uraikan pertama tentang khusyuk dalam sholat dan nggak perlu ikut pelatihan kalau sudah paham ini tinggal cek masing-masing ya nah, kita hormati kalau ada momentum pelatihan ya silahkan ya tapi ini intinya akan kembali ke sini yuk kita mulai tentang khusyuk dalam sholat di Quran surah kedua Ayat 45 sampai 46. Semua tetap di posisinya supaya bisa fokus. Biarkan saya yang menulis, menerangkan, menghapus, dan menjelaskan. Stop. Oke, <guluk> ah, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Azakallah khair. Mandallah ala khairin falahu ajruhum itta'adzi fa'ilihi min ghairi anjan kusamadri shay. Siapa yang memfasilitasi, menolong pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan. Mudah-mudahan yang menghapus sama dengan yang menulis pahalanya. Sepanjang dia tidak menghapus apa yang ingin saya tuliskan sebelumnya. Khusyuk <Sils> tadi di sini ya tulisannya. Khusyuk. <Sils> Zakallah khair. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Oke, okay, pelan-pelan. Fokus, tenang, tenang. Di sini Allah mengkomparasikan antara sabar dengan khusyuk. Sabar aja nggak mudah kan? Khusyuk itu di atas sabar. Jadi kalau nggak paham ilmunya, sulit mendapatkan khusyuk. Oke. Okay jika anda punya persoalan dalam hidup Bisa terimalah dengan sabar dulu Catat, runtutkan, wassalah Bawa dalam sholat, minta solusi kepada Allah Wa innaha Lihat kata gantinya, ha, bukan hu Kalau hu, kesabar Huma, keduanya, ha, kesolat Dan sholat itu Lakabi ratun, pakai lam, lamnya taukid Penguat Sungguh, kalau tidak serius Tidak benar Akan dirasakan berat Jangankan saat memulai. Ya, dapat panggilan aja kalau memang sifat khusyuk belum ada itu berat. Berat. Kalau khusyuk itu belum ada berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau bangun berat. Tapi kalau khusyuk sudah ada, belum dipanggil dah siap-siap. Subuh jam 4.35, jam 4 sudah bangun. Untuk persiapan supaya begitu menunaikan yang pokok sudah khusyuk. Ya. Tapi kalau itu belum ada, Panggilan 435, bangun 534 pun belum sadar. Biasa aja. <tuk kebanyakan khashy> Illa <'in> Kecuali bagi orang khusyuk. Nah siapa orang khusyuk itu? Ini penjelasan dari Al-Qurannya. Ayat 46 ya. Satu. Al-ladhina <tuk> annahum <kebanyakan> Saya satukan, saya pisahkan dulu. Rabbihim. Kemudian saya turunkan. Wa ilaihi raji'un. Ini cuma dua saja langkah untuk khusyuk. Oke, okay, satu. <tuh> Al-ladhina. Al-ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua sifat tanpa kecuali. Jadi khusyuk itu berlaku untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ustaz bukan ustaz, kiai bukan kiai, habib bukan habib. Mau pengusaha, teknokrat, birokrat, semua bisa. Jadi khusyuk tidak milik satu personal tertentu. Bukan milik golongan tertentu. Tapi khusyuk terbuka untuk siapapun. Bagaimana mendapatkan kekhusyuan? Alladzina <tuh> yang ya'zunnun ada ya. Sesuatu dalam bahasa Arab berbentuk kata kerja dibuka dengan satu di antara empat huruf, hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat jadi anita. Kata kerja yang kemasukan anita, maka dia punya makna akan dimulai, sedang dimulai, terus berlangsung sampai ke depan. Present, continuous, and future akan dimulai kan sedang dimulai dan terus sampai ke depan. Jadi ketika Allah menyampaikan kata khusyu ternyata persiapannya dimulai sebelum salat. Pra salat. Sedang salat. Pasca salat. Jadi jangan dibatasi di tengah sini. Kalau ingin khusyu kata Allah siapkan sebelum salat. Ya. Dan ini akan berdampak kepada sholat. Apa persiapannya? Teruskan ayatnya. <tuk> <di> <'an> Bahwa ia menguatkan kepada dirinya akan menghadap kepada Rabbnya. Menghadap nih kepada Allah. Dan ingat, lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan annahum mulaqullah. Tapi mulaqa rabbihim. Yang disebutkan sifat rabbiya. Saya berikan rahasia kedua. Hanya hari ini saja. Quran surah ke-2 ayat 172 uh, Quran surah 7 maaf Quran surah 7 Al-Araf ayat 172 Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim syahidu anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna Saat masih dalam kandungan usia 4 bulan roh ditiupkan terjadi dialog Allah mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam dengan mengatakan begini perhatikan kalimatnya Siapkah engkau, bahasa kitanya, untuk berkomitmen menjadikan aku sebagai Robmu. Rabb itu apa? Rabb itu bukan sekedar Tuhan yang disembah, dipertuhankan, tapi yang merawat, memberikan perhatian, memberikan segenap kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, segalanya. Kalau ada seseorang mengatakan kepada anda, siap nggak ikut saya? Saya akan perhatikan semuanya. Kebutuhan saya penuhi. Sakit saya akan bawa ke rumah sakit terbaik. Ada sesuatu saya akan berikan solusi yang terbaik. Kira-kira mau ikut nggak? Jawabannya bala kan? Bala itu iya tanpa pikir. Maka kata Rob ini bukan sekedar komitmen ketuhanan, tapi komitmen yang memintakan kepada Allah untuk membalas segala hal yang Allah janjikan jika kita memang menuhankannya. Inilah rahasianya, kenapa setiap berdoa bahasanya rob. Coba cek. Doa-doa yang kita panjatkan banyaknya rob kan? Kalau sedang ada salah, Rabbana zalamna al usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk orang tua, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya. Untuk keluarga, keturunan, Rabbana hablana min azwa. Pakai Rabb. Dan doa paling favorit di muka bumi untuk semua orang Islam. Rabbana atina fid dunya Fil <San> akhirati doang apa itu? sapu jagat. Cuman kita yang punya tuh. Di Arab nggak tahu sapu jagat tuh. Di kita ada doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. <San> yang tadi di Al Baqarah 201. Pakai Arab semua kan? Pakai Arab. Nah ini, perhatikan, rasakan suasananya. Engkau akan menghadap kepada Tuhan yang telah merawatmu akan mengabulkan semua keinginanmu menyelesaikan semua persoalanmu saat ini. Memberikan semua engkau harapkan. Makanya orang khusyuk itu begitu merasakan akan menghadap Allah, maka dari penampilan saja dia sudah siapkan. Turunlah Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan ini ya, persiapannya. Quran surah 7 Al-Araf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah ada panggilan terdengar dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh. Kapan panggilan dari masjid tiba? Saat azan kan? Ya kan? Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu orang khusyuk baru dengar panggilan, dia sudah menyiapkan pakaian terbaik. Menghadap Allah loh. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus. Ya kan? Kadang-kadang dipersiapkan jaket sebelumnya, pakaian dijahit sebelumnya, dua pekan sebelumnya pesan sepatu yang sesuai. Yang belum tentu dia memberikan jawaban dari proposal Anda. Ini Allah manggil lima kali dalam sehari. Kan? Pengen khusyuk tapi pakaian seadanya. Udah sholat datang, celana seadanya, pakaian kaos. Depan Messi, belakang Ronaldo. Malaikat <laughs> bingung. Enggak. Memang secara fikih sah, tapi secara moral, akhlak, etik akhlak kita kepada Allah rasanya nggak enak mau minta begitu. Tapi kan coba rasakan ya. Anda nanti pas mau sholat misalnya, malamlah supaya rasanya ke hati lebih kuat. Cari pakaian terbaik. Rasakan kenikmatannya. Persiapkan dengan baik. Berwudu dengan benar. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah suasananya ketika Anda datang dengan penampilan demikian. Rasakan bedanya beda akan rasanya pasti akan terasa bedanya lain ketemu ini terup. di masjid itu kan cuma dua panggilan kan kalau bukan panggilan untuk sholat ya kan yang kedua apa meninggal kan telah meninggal dunia gitu ya kan perhatikan wa anhu milaihi rajiun Kenapa anda persiapkan itu? Rasakan mungkin itu panggilan untuk kembali kepada Allah. Adhan artinya apa? Bukanlah. Panggilan. Yang manggil siapa? Allah lewat muadzin. Dipanggil Allah. Joni, ada Joni di sini? Ada. Oh, Cepi ada. Saya ganti supaya nggak ada. Cepi dipanggil Allah. Apa artinya? Apa lemes jawabnya? Kita tiap hari dipanggil Allah. Siapa yang bisa memastikan kapan dia pulang? Tidak ada. Kenapa enggak merasakan bahwa panggilan sholat itu mungkin panggilan pulang kita? Dan tidak ada yang paling indah kecuali pulang dalam keadaan sujud. Kita enggak tahu kapan pulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Dan tidak ada yang paling indah kecuali meninggal dengan pakaian terbaik yang paling halal. Yang pernah kita dapetin. Dan kita enggak tahu persiapannya bagaimana. Orang-orang soleh punya firasat, punya persiapan bagaimana? Saya mau cerita sedikit ya. Oh ya, sedikit ya, sebentar. Ya, ada kisah nyata seorang ibu di satu desa dan saya kenal. Ini bukan karangan, saya berjumpa dengan orangnya dan saya bersaksi bahwa ibunya salehah, suaminya saleh, keluarganya saleh semua. Insya Allah, ibu ini kena diabetes sampai menjalar ke tubuhnya sudah nggak bisa beraktivitas normal bergerak gigi sudah mulai tanggal beberapa tapi demi Allah kalau dengar ada pengajian dimanapun minta pada suaminya untuk digendong datang ke situ ibu ini satu kali anaknya mengajukan putus sekolah di kuliahan tadinya cuti kemudian mundur. Bapaknya tanya kenapa? Aku mau berbakti sama mama supaya biaya SPP itu bisa digunakan untuk mengobati mama. Ya udah berhenti sekolah berhidmat. Tiba-tiba kemudian satu waktu ibunya tiba-tiba bangun sehat lagi. Ini kisah nyata. Lalu beliau buka lemari pakaiannya berdandan tapi Indah, bagus. Keluar dari kamar. Lihat anak, suami, kaget. Sebelum berkata, ditemuin, diganding tangan keduanya, duduk di sofa bertiga. Kata ibu, ya, ini kisah nyata. Ne, tolong buatkan susu, ya, buat mama. Mungkin susu. Suami belum bisa berkata, tuh, karena masih kaget. Begitu datang susu, duduk. Tolong bacakan Quran, ya. Baca Quran. Begitu sudah dibaca, dengar, dengar. Tiba-tiba tangan yang menggenggam suami itu terasa kaku. Beliau meninggal dalam genggaman bersama suaminya. Dibuatkan susu oleh anak yang telah disusuinya. Dan dibacakan Quran oleh anak yang telah dididik dengan lafad-lafad dari lisannya. Tapi yang mau saya katakan, ibu ini seakan punya rasa menghadap Allah, dan memohon diberi persiapan dan dia bisa mengenakan pakaian terbaiknya untuk pulang. Saya waktu tengok saudari video Ilham itu di rumah sakit. Karena dulu kita termasuk yang mensupport dan mengawasi pembangunan yang Azikra itu. Yang sebelumnya kan Muammar Gaddafi. Singkatnya saya datang di rumah sakit. Kalimatnya apa? Saya langsung saja ke intinya, Ustaz. Lika Allah. Ustaz. Abang udah kangen bentar lagi. Mau ketemu Allah. Bahkan ya, mau ketemu Allah. Ya Allah katanya. Mau ketemu Allah. Itu. Kita nggak tahu kapan pulang. Maka setidaknya dalam sholat. Bahwa suasana itu. Kalau kita sadar mau sholat itu mau menghadap Allah. Suasana hati itu berbeda. Makanya, imam kan sebelum mimpin berbalik dulu kan kepada makmum, apa di antara kalimatnya? Solu, solat, dan Teman-teman, jemaah sekalian, yuk siap-siap solat. -siap Rasakan solat ini, solat perpisahan, kita dengan dunia. Mungkin kita akan pulang menghadap Allah. Sebetulnya kalimat itu untuk membentuk kehusuan. kehusuan Karena itu, pastikan kalau mau solat pakaiannya hal-hal yang baik. Rasakan, kita dipanggil. Itu membawa kehusuan pertama dan ke hati akan beda. Karena itulah dimulai persiapannya dari ikomat. Ikomat itu dari akoma yukimu, persiapan untuk mengondisikan diri. Maka kalimat Allah disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadu illallah, siap-siap. Khusyuk. -siap. Kalau sudah begini, persiapan sholat kita sempurna. Cuman problemnya, setan itu belum bertugas. Dia bertugas ketika kita mulai bertakbir. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, suasana tadi yang terasa khusyuk itu bisa dibuat kabur oleh setan. kada, kada. Kata. kata setan, eh ingat ini ya, ingat itu. Maka yang tak ingin kita ingat muncul semua. Muncul. Hatta la musalli yusalli. Sampai-sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang melunaikan sholatnya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kabur. Subuh yang cuma dua jadi tiga, Bagaimana caranya supaya mempertahankan khusyuk sambil berjalan sholat sampai akhirnya? Maka di sini ada ayat yang kedua, ada surah yang kedua, ada tips yang kedua yang menjaga itu sampai selesai, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya mau pergi mau sabar, saya ya. Jadi, karena waktunya terbatas sekali, saya akan ke Jepang ingin mau membuka sekolah. ...ada sekolah nanti yang dikerjasama. kan kurikulumnya dari kita di sini. Nanti ada kolega di Jepang bisa masuk ke situ, kurikulum dari sini. Jadi ada dengan Cambridge, dengan kita, dengan yang lokal Jepang digabungkan jadi satu e, dengan acara. Jadi mohon izin barangkali e, akan pamit lebih cepat di hari ini. Tapi tidak mengurangi manfaat yang telah kita dapatkan bersama dari pembelajaran yang telah kita kaji. Saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama... Teman-teman, insya Allah saya sudah siapkan sekali lagi kurikulum pembelajaran. Ini baru yang pertama. Dan ini baru mau mukaddimah ya, kan belum sholat. Ya kan? Belum mulai kan sholatnya. Wudhu juga belum. Belum wudhu kan? Ya, nanti kita akan bahas dari awal wudhu sampai akhir dengan praktek. Insya Allah. Maka saya minta uh, Mas Dimas ya nanti buat kirimkan kurikulumnya. Kemudian nanti saya bikin powerpoint juga. Untuk praktek, supaya nanti bisa kelihatan. Itu boleh dibawa. Ya, gratis, nggak ada royalti. Langsung kasih. Bisa belajar semua masing-masing. E, kemudian, teman-teman saya minta maaf sebesar-besarnya. E, saya juga sedang berusaha bagaimana caranya mengondisikan, karena ini akan e, mungkin jadi taklim yang terakhir saya. Ya, yeah. sebelum Ramadan, ya, yeah. <laughs> yeah. setelah Ramadan kita mulai lagi. Jadi, di Ramadan saya tidak mengajar. Ya, yeah, di Ramadan saya sudah siapkan sebelum Ramadan. Nah, maksud saya, saya coba coba buatkan mungkin sesuatu yang bisa menyambungkan link sehingga materi ini pun bisa dibahas selama Ramadan sehingga bisa dipraktikkan dalam Ramadan nanti saya coba arahkan ke situ dan mudah-mudahan bisa optimal. Insyaallah pasca Ramadan mungkin sekitar Juni Juli itu pesantren yang kita sedang bangun ada sebagian lokal yang sudah bisa selesai dan itu bisa dipakai untuk belajar. Mungkin nanti satu masa boleh belajar di sana. Dan boleh nanti ada kajian spesifik yang Santi Mira itu bisa nginep semalam, besoknya pulang belajar kurikulum yang terukur. Silahkan karena itu dibangun oleh semuanya, itu wakaf dari tanah, bangunan dan semuanya. Saya cuma numpang ngisi aja setelah itu dilanjutkan oleh yang lain. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, terima kasih. Dan terakhir saya minta maaf kalau selama ini e, mengajar belum sebaik apa yang Anda harapkan. Masih banyak salahnya juga, banyak kurangnya. Silahkan bisa belajar dari ustadz-ustadz lain juga supaya menambah wawasan dan minta maaf bila ada perilaku yang tentunya tidak berkenan. Kita berdoa, kemudian saya mohon izin pamit dan selanjutnya kita berjumpa di kemudian hari. Alhamdulillahi Alamin Allahumma nahmaduka hamdan kama alamtana an nahmaduka wa nashkuruka syukuran kama alamtana an nashkuraka Antal muqaddim wa antal muakhir biyadika lakhir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma salli wa nusallim wa ala habibika al-karim Rasulika al-Mustafa Al amin Sina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana la tada'alana fi maqamina hadha Fi kulli maqamin zamban illa ghafaratah Ya Allah jika ada pendosa di antara hambamu di tempat ini Jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Wala hamban illa farrajtah Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan dalam jiwanya Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma wala asiran illa yasartah jika ada yang tengah mengalami kesulitan di hari ini mohon ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya wala maridhan illa syafaitah jika ada yang tengah keuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ma'adihi tafarruqan ma'asumah Ya Allah jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang mengikat kebaikan dan rahmat di antara kami darimu ya arhamar rahimin dan bila pun kami mesti berpisah jadikan perpisahan kami mengumpulkan kembali kami dalam keadaan terbaik yang kau sukai ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.